Tim penyidik gabungan dari Polres Metro Bekasi Kota dan Polda Metro Jaya menemukan bukti baru usai memeriksa sejumlah saksi kasus temuan 7 jenazah di Kali Bekasi. Polisi menemukan adanya kandungan alkohol serta obat keras dari jenazah korban. Kasus temuan 7 jenazah di Kali Bekasi memasuki babak akhir. Dari hasil pemeriksaan forensik petugas Puslap Forma Mabes Polri, petugas menemukan adanya kandungan alkohol serta obat keras di dalam tubuh korban. Dugaan sementara, sebelum para korban terjun ke Kali Bekasi, mereka lebih dulu meminum alkohol serta obat golongan G. Tim dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Jakarta juga menemukan adanya material pasir dan lumpur di saluran pencernaan para korban. Petugas pun memastikan jika korban meninggal akibat tenggelam. Dari hasil pemeriksaan luar, kami temukan ketujuh jenazah dalam kondisi sudah membusuk lanjut, kemudian juga dalam kondisi masih berpakaian lengkap dan ditemukan tanda-tanda terendam. Jadi ketujuhnya pakaiannya basah, kemudian juga tangannya keriput, yang kami sebut washer hands, terendam dalam air. Kemudian juga kami lakukan pemeriksaan dalam dan kami temukan adanya pasir dan lumpur ya di sebagian saluran pencernaan dan saluran pernapasannya. Kemudian kami juga ambil sampel untuk uji getah paru dan sum-sum tulang. Kami juga temukan adanya ganggang atau tumbuhan air. Kami peroleh fakta bahwa sekumpulan anak muda itu sebelumnya telah berkumpul di Cikunir dan di Cikunir tersebut mereka lebih dahulu mengkonsumsi minuman alkohol. Sebelumnya, polisi telah menetapkan 3 orang sebagai tersangka kasus penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi, wilayah Jati Asih, Bekasi, pada Minggu 22 September lalu, dengan salah satu tersangka diantaranya masih anak di bawah umur. Ketiga tersangka terbukti kedapatan membawa senjata tajam jenis celurit saat polisi datang ke lokasi penemuan 7 jenazah. Selain menetapkan 3 tersangka, polisi juga menyita 21 senjata tajam dengan berbagai ukuran sebagai barang bukti. Propam Polda Metro Jaya juga sudah memeriksa anggota patroli tim perintis Polres Metro Bekasi yang mengamankan tawuran di Bekasi 22 September lalu. Dari hasil pemeriksaan Bid Propam, tidak ditemukan adanya pelanggaran kode etik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Nur Hidayat, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.